Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, semangat pagi sahabat RAF TV. Oh ya, apa kabarnya hari ini? Semoga hari ini kita selalu diberikan kesehatan. Sebelum lanjut, jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu mendapat update video terbaru tentang teknologi, ilmu pengetahuan, berita terbaru dan keceriaan. Masya Allah, ternyata ini 6 keutamaan berbagi makanan di hari Jumat. Bagi umat muslim, hari Jumat dianggap sebagai hari yang paling mulia. Bahkan bersedekah di hari Jumat diungkapkan Ustaz Khalid Basalamah memiliki 6 keutamaan ini. Banyak sekali orang yang berlomba-lomba berbuat kebaikan terutama di hari Jumat. Jika kamu pernah melihat banyak orang yang berbagi makanan dengan istilah Jumat Berkah, hal ini menjadi salah satu kegiatan baik yang kini tengah banyak dilakukan orang. Keutamaan hari Jumat ini disebutkan oleh salah satu hadis, yakni berbunyi. Salamah dari Abu Hurairah radhiyallahu anha, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, hari terbaik yang terbit padanya matahari adalah hari Jumat. Sebab pada hari itu Allah Azza wa Jalla menciptakan Adam. Dia memasukkan Adam ke surga, pada hari itu ia diturunkan ke bumi dan pada hari itu terjadi kiamat serta pada hari itu terdapat satu masa di mana tidak seorang pun berdoa kecuali dia akan mengabulkan doa itu. Hadis riwayat Muslim. Bersedekah bisa dilakukan dengan berbagai cara. Baik melalui memberikan infak berupa uang, memberikan makanan kepada orang atau bahkan hanya melemparkan senyum saja sudah dianggap sebagai sedekah. Dianggap sebagai hari yang paling baik, bersedekah di hari Jumat ternyata menjadi amalan yang dikatakan sangat spesial. Ustaz Khalid Basalamah juga menyampaikan tentang keutamaan bersedekah di hari Jumat. Kemudian di hari Jumat, apapun yang bapak dan ibu keluarkan dalam bentuk sedekah itu paling besar pahalanya. Apapun yang kita keluarkan di hari Jumat, baik itu makanan, minuman, membantu membersihkan rumah saudara yang kebanjiran, apapun yang kita lakukan termasuk hadir di majelis, kata Ustaz Khalid Basalamah. Ustaz Khalid Basalamah juga menyampaikan keutamaan bersedekah di hari Jumat ini bahkan telah dijelaskan secara langsung dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Saibah. Bersedekah di hari Jumat bahkan dikatakan akan diganjar dengan pahala yang berlipat ganda. Sedekah itu akan dilipat gandakan di hari Jumat dan makna sedekah adalah semua tidak terkecuali, hadis riwayat Ibnu Abi Saibah. Jika dijabarkan secara terperinci, ada 6 keutamaan yang bisa didapatkan dari bersedekah, terutama berbagi makanan di hari Jumat. 1. Pahala berlipat. Mengingat hari Jumat dikatakan sebagai hari terbaik, maka banyak ulama yang mengatakan semua pahala dan ganjaran akan dilipat gandakan di hari Jumat. Hal ini juga termasuk bersedekah di hari Jumat yang pahalanya akan dilipat gandakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menambahkan rezeki bagi siapa saja yang ingin bersedekah. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dan di hari Jumat pahala bersedekah dilipat gandakan. 2. Memudahkan rezeki. Sedekah di hari Jumat niscaya akan memberikan pertolongan yang tidak akan pernah bisa diduga. Tidak akan membuat seseorang jatuh miskin, bersedekah justru dikatakan mampu mendatangkan rezeki yang lebih banyak lagi. Barang siapa yang bersedekah dengan senilai 1 butir kurma dari hasil usaha yang halal dan Allah tidak menerima kecuali yang halal, maka Allah menerima dengan tangan kanannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala mengembakbiakkan sedekah itu untuk orang yang bersedekah. Seperti salah satu di antara kalian mengembakbiakkan anak kudanya sehingga semakin banyak sampai seperti gunung, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 3. Keistimewaan. Sedekah pada hari Jumat dikatakan jauh lebih mulia dibandingkan dengan hari lain. Bahkan perbandingan sedekah di hari Jumat diibaratkan seperti sedekah di bulan Ramadan dengan sedekah di bulan yang lain. Sedekah di hari Jumat dibanding dengan sedekah di hari lainnya adalah seperti sedekah di bulan Ramadan dibandingkan dengan sedekah di bulan-bulan lainnya, kata Ibnu Qayyim. 4. Membawa keberkahan. Banyak sekali perilaku yang dikatakan dapat dianggap sebagai sedekah.
misalnya seperti membantu mengangkatkan barang, mendamaikan dua orang yang berselisih, bahkan hingga sekadar mengucapkan kalimat baik juga dihitung sebagai sedekah. Setiap persendian manusia wajib disedekahi, setiap hari yang padanya matahari terbit. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 5. Memperkuat keimanan. Ibadah merupakan sebuah bentuk pengabdian seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Termasuk bersedekah dengan memberikan makanan kepada orang lain di hari Jumat. Bersedekah dengan niat beribadah di hari Jumat dikatakan akan semakin menumpuk keimanan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersedekah di hari Jumat dengan niat beribadah karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga dikatakan akan mempertebal ketakwaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Mengikat tali silaturahmi. Sebagai makhluk sosial, sudah sewajarnya manusia yang satu dengan manusia yang lainnya saling membantu. Memberikan sedekah kepada mereka yang membutuhkan merupakan suatu praktik kehidupan bersosial yang sangat mulia. Kesulitan tidak bisa diprediksikan kapan akan datang dan melanda. Bersedekah, terutama di hari Jumat, dikatakan akan mampu menambah keluarga baru, kerabat baru, dan bahkan hingga teman baru yang mungkin akan dibutuhkan kelak. Terima kasih sahabat Raf TV. Oh ya, jangan lupa yang belum subscribe, klik tombol subscribe-nya, agar tidak ketinggalan update video terbaru. Kemudian, like, share, dan komen. Silahkan, tulis komentar di bawah ini. Konten apa yang menarik untuk direview? Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.